Masjid didirikan oleh Wali Songo dan Raden Fatah dan kaum muslimin atau santri-santri Raden Fatah itu pada malam Jumat Kliwon tanggal 17 Ramadan tahun 887 Hijriah. Didirikan pada malam hari, alhamdulillah sholat subuh sudah bisa digunakan untuk sholat berjamaah meskipun kondisi masjid belum sempurna. Bentuknya adalah 5 khas Jawa Indonesia bersusun 3 atau boleh dikatakan piramid atau boleh dikatakan gunungan, itu ada makna dan filosofi. Yang pertama dari bawah, terpaling bawah itu diartikan oleh Wali Songo adalah iman. Kemudian terap ke-2 ke atas adalah Islam, terap ke-3 ke atas adalah Ihsan. Yang paling atas penutup ujung paling atas atau gunungan paling atas itu disebut mustoko atau mahkota, diartikan bahwa kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.